back to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube saya. Apa kabar? Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian semua. Nah, untuk video kali ini saya akan coba melihat dan mereview video dari Aina Abdul. Nah, ini judulnya sepi tapi Korean version ya guys. Sebelumnya kan saya udah melihat video atau mereaksi video Aina Abdul yang berjudul sepi ya. Itu sepi itu bahasa Malaysia atau Indonesia ya guys. Nah, ini ternyata ada versi Koreanya guys, Korean versionnya, official lyric video. Nah, saya penasaran juga nih, gimana lagu sepi ini dinyanyiin oleh Aina Abdul tapi dengan bahasa Korea ya guys. Saya sebelumnya belum pernah lihat juga sih. Tapi sebelum itu, sebelum nonton videonya, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, dan komen. Dan kita langsung aja lihat videonya ya guys. Oke, kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Sepi, Aina Abdul. Oke. Korean person ya guys. Musiknya sih sama ya, sama lagu sepi itu musiknya sama. Emang musiknya sama karena emang Korean person. Oke, lanjut. Oh my god. Ternyata enak juga ya. Apa dibikin dibuat versi Korea ini? Aduh, ya ampun, bahasa Korea tuh. Oh, akhirnya tuh ini ya smart juga ya, pinter juga ya, bisa dia boleh bicara ngomong bahasa Korea ya. Tapi tak tahu lah, mungkin ini lagunya keren. Tetap dapat guys, feel-nya tuh dapat. Pokoknya penghayatan penjiwaannya tetap dapat di lagu ini guys, walaupun dengan bahasa Korea. Amazing, luar biasa ini. My God, merinding guys dengernya. Aduh, ini orang Koreanya harus lihat, nonton, denger video musik Aina Abdul ini ya guys. Soalnya ini bener-bener kayaknya emang bagus banget dibikin bahasa Korea ini. Ah, speechless guys, gua kalau udah, aduh ternyata sama-sama bagus guys, versi asli sama versi Koreanya. Aina, Aina keren banget guys. Bingung gue mau komen apa kalau udah Aina tuh apa ya, saya lihat tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah fail. Aduh, lanjut lagi ya guys. Oh, power. Tetap ya guys, power guys, suaranya guys.
Speechless guys, gue mau ngomong apa? Saya juga nggak tahu ya, nggak ngerti juga bahasa Korea guys. Keren banget ini sumpah. Intinya nih orang Korea nih harus lihat nonton video Aina Abdul ini dengan berbahasa Korea guys. Pokoknya ini harus sih lagunya wajib nih masuk ke chart-chart musik di ini ya, di Asia atau di Korea ya guys. Ini keren banget nih. Aduh. Aduh, merinding guys, keren, keren, keren. My God, amazing. Ini sih keren banget guys, luar biasa, mantap. Aduh, Aina nih harus go internasional guys, ini dia lagu ini dibikin versi Koreanya aja udah keren banget, enak banget sumpah, sama dengan versi aslinya, dan tetap ya maksudnya teknik-tekniknya Aina tuh keluar gitu guys. Aduh, udahlah saya nggak mau komen-komen lagi, nggak mau ngomong banyak speeches guys. Pokoknya best, bagus, best, best, super best lah guys untuk Aina. Soalnya dia juga penyanyi, salah satu penyanyi favorit saya ya, dengan suaranya yang begitu, pokoknya saya suka banget dengan karakter suaranya dia guys. Oke lah, terima kasih yang udah nonton videonya ya, thank you for watching, dan jangan lupa nantikan video, jangan lupa nonton video saya yang lain, dan nantikan video saya selanjutnya, dan akhir kata apa ya? Ya udahlah, akhir kata wassalamualaikum, salam sejahtera, semoga kalian sehat dan sukses pastinya ya untuk kalian semua. Oke, see you next video. Bye, thank you.